Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube Dapur Nafiki. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Di video kali ini, aku akan membuat udang panggang madu. Bahan-bahannya siapkan. Pertama, kita cuci udang. Dengan air mengalir. Belah kulit udang seperti ini supaya nanti bumbunya meresap. Bisa memakai telenan ya, biar tidak susah. Kalian kupas kulitnya juga tidak apa-apa, tapi lebih enak pakai ada kulitnya ya. Lebih enak kalau masih ada kulitnya seperti ini. Jadi kita buka saja. Sudah cukup. Lalu tambahkan penyedap rasa. Cukupnya ya. Ditambahkan aja. Oke.
Sekarang membuat sausnya. Saus tomat, saus sambal, saus sambal, saus tomat, semua dicampur, bikin campur saus kecap. Apa madunya? Harus sedikit ini. Nyalakan kompor dengan api kecil. Aku memakai kompor blue gas dari Sentro Gravio. Masukkan minyak. Kita panggangnya pakai teflon ya. Cukupnya. Itu ratakan dulu. Sampai panas. Setelah panas, kita masukkan udang. Sambil ditarik-tarik sampai setengah matang seperti ini. Pakai api kecil aja ya, biar nggak gosong. Nah, udangnya kita masuk ikan dan cepat matang. Setelah setengah matang seperti ini, kita kasih sausnya yang tadi. Balik.
sampai tercium aroma wangi. Setelah dibalik diberi saus lagi. Semuanya ya. Balik terus sampai matang ya. Setelah matang, matikan kompor. Lalu taruh di piring. Daunnya harum sekali. Teman-teman harus cobain. Ini dia udang panggang madu. Udang bakar madu buatan dapur Nafiki. Untuk resep sambal tomatnya, nantikan di video selanjutnya ya. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Terima kasih.
ini aku akan membuat dapur Nabi.